Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan membuat alat untuk memupuk jagung. Jadi bahan-bahannya ini ada paralon yang ukuran 3/4. Terus ini ada paralon yang ukuran setengah. Terus ini ada kayu. Jadi ini paralon ini panjangnya 30 cm yang ukuran 3/4. Terus yang setengah ini nih ukurannya panjangnya sekitar 26 cm. Jadi gini, ini. Terus yang ini kayu ini kita masukin ke paralon yang ukuran 3/4. Terus ini kita masukin. Ini. Terus yang ini. Ini nanti kita potong ini. Ini paralon yang ukuran 3/4 sama setengah ini nih kita potong setengah. Terus nanti kita potong lagi dari sini, kita buang kayak gini. Nah, sudah itu nanti di sini kita kasih lubang panjang sekitar 10 cm. Nah, caranya kayak gini. Jadi ini fungsi kayu ini untuk mengatur takaran pupuk. Jadi ya, sini kita kasih karet di sini, ini. Terus kita ikat. Nih. Jadi hasilnya kayak gini. Sekarang kita coba kasih pupuk. Nah, jadi kayak gini. Ini kita tekan. Nah. Jadi teman-teman biar lebih banyak isi pupuknya ini. Kita kasih di sini di ujung ini paralon yang ukuran 1,5. Nah, ini kayak gini. Jadi ini kita masukin. Nah, jadi kayak gini dia. Nih. Jadi di sini pupuknya bisa banyak. Setidaknya bisa sampai 2-3 kilo. Jadi teman-teman, sekarang kita coba alat ini memakai alatnya. Ini
buat teman-teman. Tekan tombol subscribe yang di video ini.